Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat pelayar-pelayar Sinar Harian. Ketika ini anda bersama saya, Siti Aisyah Muhammad, di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur bagi mengikuti perkembangan secara langsung bagi pilihan raya umum, pemilu dan juga pilihan raya presiden Pilpres Indonesia 2024. Mungkin saya boleh kongsikan sedikit info di sini. Saya difahamkan rakyat Indonesia mula berkumpul sejak 7.30 pagi tadi dan juga situasi sekarang pun masih ramai yang baru tiba dan sedang bersedia untuk beratur bagi menunaikan tanggungjawab mereka. Duta Besar Indonesia ke Malaysia, Dato' Hermono, menjangkakan sekitar 30% daripada 832,420 rakyat Indonesia yang menetap di Malaysia dan berdaftar sebagai pemilih akan menunaikan tanggungjawab mereka pada pilihan raya umum 2024. Beliau berkata ia berdasarkan tren peratusan keluar mengundi yang ditunjukkan dalam beberapa pemilu yang dijalankan sebelum ini. Saya datang dari dekat kampung baru sini saja. Tadi pukul 7.30 baru sampai. 7.30 sudah beratur dekat sini. Iya. Jadi dah belum masuk. Kalau perasaan memang banyak senang. Sebab ini demokrasi untuk rakyat. Tak boleh dipaksa. Ini senang sekali. Pemilihan ini. Sudah. Hermono berkata, 6 pusat pengundian akan dibuka pada Ahad ini bagi proses undi awal untuk pemilih berdaftar di Malaysia, iaitu di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur, melibatkan 220,945 pemilih, Johor Bahru 2,684, Pulau Pinang 5,375, Kota Kinabalu 2,811, Tawau 20,247 dan Kuching 2,988. Jam 8. Fokus lah. Saya tak paham cakap. Oh, ya, pukul 8. Belum lah. Ya, tunggu ya. Tak paham.
memuji kali ini. Hah? Perasaan untuk memuji hari ini. Oh ya, banggalah, senang. Macam itu happy lah. Tak ada, tak ada, tak ada. Situasi terkini di sini masih ramai ya yang belum lagi menjalankan tanggungjawab pengundi. Anies Baswedan untuk perubahan Indonesia. Ya Allah, semoga amin. Anies Baswedan, Cak Imin ya, menjadi pemimpin RI Indonesia lebih sejahtera rakyatnya. Tidak ada yang menghina lagi rakyat Indonesia, terutama di Malaysia ini. Coba usut itu ya, Ustaz Sofian tuh usut. Jangan sampai lagi menghina rakyat Indonesia. Di sini mereka bercucuran keringat dan air mata meninggalkan keluarganya, mencari rezeki di bumi nusdiran Malaysia ini. Semoga Malaysia pun sejahtera, Indonesia pun sama sejahtera. Amin. Sebagai nomor 1, nomor 8 PKS ya, Partai Keadilan Sejahtera. Mohon pada Allah semoga Indonesia lebih sejahtera. Nusantara pemimpinnya Anies Baswedan dan Datuk Sri Anwar Ibrahim sebagai pemimpin yang disegani di bumi. Semoga semua pemilih ya sebagai saksi di yaumil akhir nanti, sebagai amanah yang Allah berikan kepada kita, suara satu suara untuk Indonesia lebih sejahtera, adil dan makmur. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Sinar Terbaik. Okey, begitu semangat sekali ya pengundi-pengundi yang berada di sini ya, dan kebanyakannya mereka boleh nampaklah daripada air muka mereka cukup excited dan juga teruja pada proses pengundian kali ini dan bagi menunaikan tanggungjawab mereka. Sekian sahaja perkembangan terkini di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur, dan saya akan bawakan kepada anda perkembangan lain. Lapor wartawan Sinar Harian, Siti Aisyah Muhammad.